أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين. المكرمون، para alim ulama, para tuan guru, para sesepuh tokoh masyarakat, yang mohon maaf yang tidak sebut satu persatu, yang saya hormati, saya banggakan Ketua Yayasan Darul Yatama Wal Masakin, Tuan Guru Saiful Islam MA. Yang saya hormati, saya banggakan segenap keluarga besar almarhumah Tuan Guru Mutawalli, yang dalam catatan tiang putra putri beliau sebanyak 40 orang. Putra putri pertama, putra kedua Tuan Guru Sibawaihi Mutawalli Al-Kalimi. Para tamu undangan yang tiang muliakan, pejabat TNI, Polri dan sipil, mobil khusus sesepuh kita Kabupaten Lombok Timur hadir di sini, alhamdulillah. Bapak Profesor Dr. Agil Alaidrus. Hadirin hadirat jamaah yang tiang muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita berharap mudah-mudahan salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, sampai dengan kita umatnya sekalian hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang bersejarah ini, bersama sanak keluarga kita, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memperingati haul ke-38 almarhumah Tuan Guru Haji Mutawalli bin Yahya Al-Kalimi. Oleh karena itu, izinkan saya secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar Tuan Guru Haji Mutawalli Al-Kalimi, yang alhamdulillah secara rutin dapat melaksanakan haul ini sebagai pertanda silaturahim antara guru dengan murid yang dulu telah dibina oleh beliau tetap berjalan, meskipun kita pada saat ini masih dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Izin yang informasikan bahwa di Kabupaten Lombok Timur pada saat ini tidak jauh berbeda dengan kabupaten yang lain, tapi alhamdulillah kita masih berada pada level 1
banyak kabupaten di NTB ini sudah level 2 dan level 3. Kita meskipun banyak penduduk di Kabupaten Lombok Timur ini, alhamdulillah masih berada dalam keadaan level 1. Oleh karena itulah kita diizinkan untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini masyarakat Lombok Timur tidak ada yang dirawat di rumah sakit yang terkena Omikron. Rumah sakit kita sepi, alhamdulillah. Rumah sakit Keruak tidak ada yang dirawat. Rumah sakit Selok Sujono tidak ada yang dirawat. Rumah sakit Labuan Haji tidak ada yang dirawat. Hanya 62 orang melaksanakan isolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Di bawah pengawasan puskesmas dan rumah sakit dan para dokter kita, mereka diberikan obat dan mereka diberikan jatah hidup selama menunggu isolasi di rumah itu. Kita berharap mudah-mudahan mereka semua segera sembuh dan kembali pulih sebagaimana sedia kala. Amin. Delta sudah berlalu. Jadi COVID-19 Delta yang pertama sudah berlalu. 48 orang meninggal di Kabupaten Lombok Timur. Dan sekarang ini namanya Omikron. Uminya yang datang, Omikron. Ada dua cara kita mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah dengan melaksanakan vaksin. 96% masyarakat Lombok Timur sudah divaksin dosis pertama. Dosis kedua baru 70%. Dosis ketiga baru sekitar 10%. Oleh karena itu, yang menghimbau kepada masyarakat kita yang belum melaksanakan vaksin, silakan datang ke puskesmas atau melaksanakan kegiatan vaksin di tempat masing-masing untuk didatangi oleh petugas yang akan menyuntikkan vaksin. Yang kedua adalah dengan cara melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Nampaknya pada hari ini kita agak longgar. Jarang yang menggunakan masker, masih duduk rapat-rapatan, berkerumun, tapi kita berharap mudah-mudahan tidak ada terkontaminasi jamaah kita setelah Bapak Ibu sekalian, ketika saat kita memperingati haul seperti ini, apa sesungguhnya yang bisa kita petik hikmahnya dari haul seperti ini? Untuk haul kali ini, Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Mutawalli bin Haji Yahya Al-Kalimi. Paling tidak kita akan mendapatkan berkah atau kenang-kenangan dari beliau. Yang pertama adalah semangat juang beliau. Kita tidak bisa membayangkan kondisi pada waktu itu, bagaimana kondisi masyarakat kita, keterbelakangannya, kebodohannya, kemiskinannya ketika beliau berjuang mensyiarkan Islam di bumi Lombok Timur patung Kahiyang ini. Tidak ada waktu yang jeda. Beliau setiap hari kesana kemari melaksanakan dakwah. Bahkan di luar Lombok Timur pun beliau datangi, sampai dengan Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat, beliau tetap datangi jika beliau diundang untuk itu. Bahkan Lombok Timur sampai pelosok-pelosok Lombok Timur, beliau memiliki majelis pengajian. Yang perlu kita teladani yang pertama adalah semangat beliau. Oleh karena itu, generasi penerus 40 generasi penerus beliau, putra-putri beliau, entah berapa banyaknya cucu beliau, entah berapa banyaknya cicit beliau juga, sampai sekarang belum ada informasi. Inilah generasi penerus
yang akan melanjutkan perjuangan beliau, semangat beliau ketika bedah alas istilahnya sebagai generasi pembebas pada waktu itu. Alhamdulillah perlu kita wariskan semangat itu bagi kita generasi yang akan datang atau pada masa sekarang ini. Yang kedua adalah kedalaman ilmu beliau. Tahun 21 beliau dilahirkan, tahun 45 beliau berangkat ke Mekah setelah mondok di sana sini di Pulau Lombok ini, di Kediri selama 10 tahun yang catat di situ dalam riwayat beliau, sampai dengan kembali dari tanah suci ke tanah air setelah sekian lama. Tuan Guru Saiful menginformasikan kepada Tiang bahwa beliau mukim di Mekah selama 9 tahun. Alhamdulillah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana perjalanan haji beliau, bagaimana mukim beliau, bagaimana kembalinya beliau, karena pada waktu itu kita masih berada baru saja merdeka tahun 45 itu. Kita tidak bisa bayangkan dengan kapal laut menuju ke tanah suci, di tanah suci seperti apa. Kiriman dari tanah air, dari keluarga di sini, bagaimana jalan pengirimannya, mungkin hanya setahun sekali. Seperti saharanya orang zaman dulu haji sebesar-besar lemari, naik ke kapal laut ketika mereka berangkat menunaikan ibadah haji. Sekembali beliau itulah lalu kemudian mendirikan madrasah, mendirikan yayasan, mendirikan berbagai panti-panti sosial yang kita kenal dengan LKSK sekarang ini, menyantuni fakir miskin dan anak yatim, Darul Yatama Wal Masakin. Inilah yang perlu kita teruskan pada masa sekarang ini, bukan hanya dengan Darul Yatama Wal Masakin. Alhamdulillah, lembaga pendidikan sekaligus sebagai penyalur ilmu yang telah beliau torehkan kepada kita agar dapat kita teruskan ini, sudah terbentuk perguruan tinggi, sekolah tinggi ilmu tarbiyah di lingkungan Darul Yatama Wal Masakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan embrio ini akan berkembang pesat nantinya dan kita akan dapat meraih hasilnya beberapa waktu yang akan datang setelah mahasiswa-mahasiswa kita ini menjadi sarjana yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat kita pada masa sekarang ini. Yang ketiga adalah beliau telah menorehkan kepada kita, mewariskan kepada kita semangat toleransi. Ketika beliau masih hidup, banyak tuan guru yang bersamaan hidupnya dengan beliau. Di Pancor ada tuan guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, mendirikan Nahdlatul Wathon. Tuan guru Mutawalli mendirikan Nahdlatul Awam, kalau tidak salah pada waktu itu, sebuah lembaga pendidikan. Sama-sama Nahdlatulnya, ada Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Awam, ada Nahdlatul Wathon. Di ujung sana ada Tuan Guru Mahsud. Di ujung sebelah kiri Lombok Tengah ada Tuan Guru Muhammad Fadli, Tuan Guru Bodak. Di ujung sana ada Tuan Guru Zainuddin Arsyad yang sekarang berkembang menjadi Yayasan Marakin Ta'limat. Itu sepantaran dengan beliau, seusia dengan beliau. Pada masa itulah mereka, beliau-beliau ini berjuang untuk menciarkan Islam, membebaskan masyarakat kita dari kebutuhan, kemiskinan dan berbagai macam penyakit masyarakat yang hidup pada masa itu. Beliau senantiasa tetap mengedepankan kearifan lokal, tidak sama dengan beberapa lembaga, beberapa yayasan yang sekarang ini kadang-kadang menerobos, meninggalkan kearifan lokal itu. Beliau jauh dari hal-hal seperti itu. Beliau rukun, saling silaturahim dengan para tuan guru yang lain, tidak saling ngerantik, tidak saling mengganggu dengan yang lain. Semangat toleransi inilah yang sekarang kita sebut dengan multikulturalisme itu, yang perlu kita warisi oleh terutama sekali para generasi penerusnya. Tidak pernah beliau kita mendengar bersengketa dengan tuan guru-guru yang lain. Tidak pernah jamaah beliau diadu domba dengan jamaah-jamaah yang lain, tetapi senantiasa mengedekatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itulah
pada ayat yang Tiang baca tadi, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah mengajarkan kita seperti itu. Itulah prinsip yang beliau tanamkan di dalam setiap pengajian beliau kepada murid-murid beliau. Dan satu lagi adalah sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat bagi manusia yang lain. Contoh teladan itulah telah diberikan kepada kita oleh Al-Maghfurah Tuan Guru Haji Mutawalli Al-Kalimi. Karena itu kewajiban kita, generasi penerus sekarang ini maupun generasi penerus yang akan datang, hendaknya dapat mewarisi sifat dan sikap itu dan memasyarakatkannya dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita berharap demikian. Oleh karena itu, jika ada peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti pada saat ini, mari kita tenangkan masyarakat kita. Tidak ada gejolak sosial, tidak ada karam murka, tidak ada hal-hal yang dapat menyakiti satu dan yang lain. Sementara Al-Quran kita sama, Nabi kita sama, kiblat kita sama, dan semuanya sama. Kita adalah umat terwahidah, umat yang satu. Hanya berbeda tata cara kita. Tetapi mari, meskipun kita berbeda dalam pelaksanaan ibadah kita, tetapi mari ukhuwah Islamiyah tetap kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ini himbauan saya kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Mari kita warisi semangat juang beliau. Mari kita perdalam dan menambah ilmu yang telah diwariskan oleh beliau, toleransi yang telah ditunjukkan kepada kita. Mari kita masyarakatkan, sehingga kita, masyarakat Lombok Timur ini khususnya, NTB pada umumnya, adalah masyarakat yang rukun, damai, baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, insyaAllah. Demikian yang dapat yang sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, sikap dan tingkah laku yang tidak pada tempatnya, yang mohon maaf. Dan tentu kita akan bersama-sama membesarkan lembaga yang ada pada saat ini, terutama sekali sekolah tinggi ilmu tarbiyahnya. Mudah-mudahan Pemda Lombok Timur dapat membantu seoptimal mungkin, insyaAllah. Demikian bulan Tahun Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.